Hey friend, in what month is Kartini Day? Halo teman, pada bulan apa hari Kartini? It is in April, pada bulan April. Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini, ibu akan menjelaskan National Days in Indonesia pada buku Wedding Bells Rings a Bell untuk siswa kelas 7 Junior High School. Are you ready to study? Baik, murid ibu yang terpelajar, silakan simak percakapan berikut. When do we celebrate Kartini Day? Kapan kita merayakan Hari Kartini? Kartini Day is in April. It is on the 21st of April. Hari Kartini pada bulan April. Ini pada tanggal 21 di bulan April. Good job. Thanks. Nah, murid ibu yang terpelajar, di sini akan gue jelaskan sedikit dulu ya. Yang ibu kuningkan ini, in, on, dan off merupakan preposition yang wajib kita pahami. Jika kita ingin menyebutkan bulan saja, maka preposition yang kita pakai adalah in. Dan jika kita ingin menyebutkan tanggal dan bulan, maka di depan tanggal diberikan preposition on, dan di depan bulan diberikan preposition off. Nah, berikutnya, kalau ingin bertanya tanggal, bulan, maka pertanyaan atau yang kita gunakan adalah menggunakan WH question, di mana when di sini kita gunakan. Kemudian diikuti oleh do, ini kata bantu, jika kita menggunakan kata kerja, verb. Celebrate adalah kata kerja. Nah, kenapa kita pakai do? Karena subjeknya juga we. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, murid ibu yang terpelajar, berikut contoh detail atau rumusnya supaya murid-murid ibu paham nantinya untuk membuat pertanyaan dengan cara lain atau menanyakan kapan kamu pergi, kapan kamu mengunjungi seseorang. Yang penting dengan menggunakan pertanyaannya yaitu when. Nah, perhatikan ya. Ini kalimat tanyanya kita gunakan when, kapan. Berarti jawabannya pasti tanggal, pasti bulan, atau tahun, seperti itu. Nah, kita gunakan kata bantu do jika subjek yang kita jelaskan di belakangnya adalah we, you, they, I. Nah, kemudian baru kita gunakan kata kerja. Ingat, kata kerja ini tidak boleh ditambah apa-apa. Sebagai contoh, when do you celebrate Independence Day in Indonesia? Kapan kamu merayakan? Ya, kapan kamu merayakan hari Independence Day? Berarti hari apa? Ya, hari kemerdekaan di Indonesia, ya. So, seperti rumus di atas, celebrate itu adalah kata kerja. Nah, sedangkan do kata bantunya. Nah, kenapa pakai do? Karena subjeknya di sini you. Nah, ingat tuh you. Oke, kita lanjut ya. Nah, celebrate itu yang disebut dengan apa? Kata kerja. Ingat ya, kata kerja nggak boleh tambah apa-apa. Mungkin ibu bisa tanya seperti ini ya. Kapan kamu mengunjungi ibumu? When do you visit your mom? Nah, kapan kami merayakan Independence Day? When do we? Pakai we. Nah, kita gunakan we karena kami ya. When do we celebrate Independence Day? Nah, seperti itu. Yang penting ini adalah pattern ya. Jika kamu ingin membuat pertanyaan dengan menggunakan kata bantu do. Oke. Now, dengan menggunakan kata bantu does. When does subject? Nah, kita menggunakan does untuk apa?
untuk subjek she, he, it atau tunggal. Dan di belakangnya baru diikuti oleh kata kerja. Sebagai contoh, when does she celebrate Halloween? Kapan dia merayakan Halloween? Nah, kenapa pakai does? Ingat tadi, karena subjeknya she. Nih, jadi tadi udah dijelaskan di atas ini. Nah, subjeknya she, maka kita gunakan kata bantu does. Nah, di belakangnya ini adalah kata kerja yang tidak boleh ditambah embel-embel apa saja. Apa namanya tadi? Kata kerja. Oke, murid ibu. Atau mungkin ibu kasih contoh seperti ini ya. Mungkin nama orang, tapi satu orang aja. Kapan Andi merayakan Halloween? When does Andi celebrate Halloween? Jadi Andi itu nama orang, tapi dia satu orang. Kalau dua orang berarti menggunakan do. Kalau satu orang menggunakan kata bantu does. Oke, murid ibu, tadi di percakapan awal ada pertanyaan seperti ini. In what month is Kartini Day? Nah, ini kalau pertanyaan seperti ini menggunakan what, tapi di depannya ada preposition in ya. Ini artinya sama dengan pada bulan apa hari Kartini Day. Nah, kalau begitu ini jawabannya hanya bulan saja. Nah, hari Kartini pada bulan apa tadi? In April. Jadi menggunakan preposition in. Contoh lainnya seperti ini. In what month is Labor Day? Pada bulan apa hari buruh? Nah, berarti kita harus jawabnya dengan in pula. Pada bulan apa? Ayo. Nah, kamu harus tahu pada bulan apa. Jadi, in. Nah, bulan apa? Yang penting prepositionnya in ya. In May. Maaf ya, tulisannya agak jelek karena ibu pakai kursor. Nah, gitu. So, anyway, bertanya tidak selalu dengan menggunakan when, tetapi bisa dengan what untuk menanyakan bulan. Tapi ada preposition di depannya. In what month is Kartini Day? Nah, ada juga to be is di sini. Ini to be is. Kenapa pakai to be is, bukan do dan does? Karena di belakangnya ini bukan kata kerja, tapi ini adalah kata bendanya. So, kita gunakan is karena yang ditanya hanya satu hari saja. Oke, okay. Kalau diganti pada bulan apa hari kemerdekaan Indonesia, tinggal sebut in what month is Indonesians Independence Day. Nah, jangan lupa is-nya ya, dan jangan lupa preposition in di depannya. Oke, murid ibu? Kalau tidak paham, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, murid-murid yang terpelajar, kita masuk ke buku When English Rings a Bell. Pada halaman 52, ibu bacakan dulu ya. In Indonesia, there are several national days. Di Indonesia, ada beberapa hari nasional. We will be drilled by our teacher how to say date we celebrate them. Kita akan berlatih, kita akan dilatih oleh guru kita bagaimana menyebutkan tanggal untuk perayaan hari nasional. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will study again about how to say the date. Kita akan belajar lagi bagaimana cara menyebutkan tanggal. Second, kedua, our teacher will say about the event. Guru kita akan menyebutkan eventnya atau kejadiannya. Then, kemudian, we will say the month and date we celebrated. Kita akan menyebutkan bulan dan tanggal di mana kita merayakannya. Nah, di sini ada penambahan ya. We will use a dictionary. Kita bisa akan gunakan kamus. We will say each word loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata, masing-masing kata secara lantang, jelas, dan tepat. We
Sorry, if we have any problems, jika kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita bisa tanya sama guru untuk membantu kita. Oke, murid ibu, sekarang kita cobakan membaca National Day. Oke, ini National Days in Indonesia yang ada pada buku When English Rings a Bell. Ibu kasih satu contoh dulu, misalnya seperti ini. Kita hanya menanyakan bulan. Ayo, bisa dengan bertanya seperti apa tadi? Bisa dengan in what, bisa dengan menggunakan pertanyaan when. Ibu pakai in what aja ya. In what month is Kartini Day? Ayo, nah, good. Di sini jawabannya April, in April. Oke, sekarang ibu tanya lagi dengan pertanyaan in yang sudah kita pelajari sebelumnya. In what month is Earth Day? It is in April. Oke, sama ya. Nah, kalau ibu ganti pertanyaannya dengan when do we celebrate Labor Day? It is in May. Bisa? Bisa, seperti itu. Jadi, tidak harus kita menjawabnya dengan cara yang atau bertanya dengan satu cara, dengan yang monoton saja, tidak. Nah, sekarang kita baca ya. April 21st berarti the 21st of April itu merupakan hari Kartini Days, hari Kartini. 22nd of April, the 22nd of April itu merupakan Earth Day, hari bumi ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3, May 1st. Nah, kita bacanya dengan the 1st of May, the 1st of May. Nah, boleh seperti ini cara bacanya ya, Ibu. Ingat-ingatkan lagi bagi yang lupa. The 1st of May. Nah, the 1st of May is Labor Day. Oke, ini Labor Day, hari buruh. Berikutnya, ini ada 2 ND, berarti bacanya second. So, the 2nd of May. The 2nd of May. Ulang lagi, the 2nd of May. Contoh satu kali lagi ya. The 2nd of May. Sorry, is hari apa ayo? National Education Day merupakan hari is National Education Day, hari pendidikan nasional. Oke, ini 20 berarti the 20th of May. Pada tanggal 20 Mei, hayo hari apa? National Awakening Day. Itu hari apa? Nah, ini artinya adalah hari kebangkitan nasional. Ingat ya, tanggal 20 Mei merupakan hari kebangkitan nasional. Oke, kebangkitan nasional, hari kebangkitan nasional. Apa bacanya tadi? National Awakening Day. Oke, sekarang 22nd of May. The 22nd of May is, nah jangan lupa isnya, Reformation Commemoration Day, hari peringatan reformasi. Oke, menurut ibu, sekarang kita masuk ke 1 ST. Apa bacanya? Yes, first. Nah, untuk menyebutkan tanggal, the first June, the first June, the first of June. Itu hari apa? The first of June is Pancasila Day, hari Pancasila. Berikutnya, the 22nd of July, the 22nd of July. Hari apa? Is
National Children Day, Hari Anak Nasional. Oke, berikutnya 17 Agustus. Ayo. 70th of August merupakan hari is, jangan lupa is ya kalau menyebutkannya, is Independence Day, Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan. Oke, berikutnya. 2nd, second, the 2nd of October is Batik Day, Hari Batik. 5th Oktober dibaca the 5th of October is Indonesian National Armed Force Day, merupakan hari, ayo hari apa? Hari Tentara Nasional Indonesia. Ya, Armed Force Day, Hari Tentara Nasional Indonesia. Oke, berikutnya 28th, the 28th of October merupakan hari Youth Pledge Day. Nah, ini hari apa? Siapa yang ingat tanggal 28? Hari Sumpah Pemuda. Oke. Berikutnya 10th November dibaca the 10th of November is Heroes Day. Hari apa itu Heroes Day? Ayo. Ayo. Hari pahlawan, heroes ya. Aduh, maaf ya Ibu salah sebut. Heroes Day, Hari Pahlawan. Terakhir, Desember 22nd. Nah, dibaca dengan the 22nd of December. The 22nd of December merupakan hari Mother's Day, Hari Ibu. Kita baca lagi. The 22nd December is Mother's Day. Merupakan hari apa? Hari Ibu. Nah, murid Ibu, jangan lupa menyebutkan preposition is. Nih, is. Sorry, bukan preposition ya, to be. Aduh, kok jadi salah gini ya. To be is sebelum menyebutkan nama harinya. Nah, ini wajib ada. Oke, Ibu berikan warna hitam ini. Nah, kalau menyebutkan tanggal di depan itu jangan lupa juga pakai artikel day. Nah, baru sebutkan tanggal dan kemudian jangan lupa preposition of. Oh, sorry, preposition of di depan nama bulan. Nah, nama bulan harus lebih besar ya. Nah, ini harus diingat. Preposition day. Oh, sorry, artikel day. Kok preposition Ibu jadi salah-salah gini? Artikel day, preposition of, dan to be is. Nah, oke, murid-murid Ibu, semoga paham penjelasan Ibu tentang National Days in Indonesia. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu. Thank you. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.